Masih ingat di segmen sebelumnya? Gue dan Abi setelah tadi konvoy dan kumpul di Loop Station, berikutnya kita akan langsung aksi di lapangan Saparwa bareng komunitas Bandung BMX. Sports Addict, let's go sport! Tepatnya di kota Bandung. Dan kita udah barengan sama anak Bandung BMX. Kita sekarang udah ganti kostum, kita udah siap untuk atraksi. Atraksi. Kita mau diajarin dulu nih sama mereka. Nah, bener banget nih. Gue bakal kasih challenge nih, si Didi bakal ngajarin kita untuk bisa main BMX. Oke. Siapa aja mau ngajarin? Ada Kang Didi sama Kang Apep. Kang Apep, kita lihat nanti ya. Gue bakal diajarin sama Kang Didi. Nah, penasaran kan siapa sih Kang Didi itu? Lihat video berikut ini. Didi Tria Sanjaya, atau lebih dikenal sebagai Didi BMX, adalah profesional BMX rider asli Bandung. Menggeluti aksi roda 2 ini sejak 1999. Adalah basic kecintaan pada sepeda MTB jadi awal mula. Hingga kini, berderet prestasi di ranah BMX telah diraihnya. Rasa cinta yang sama pada sepeda juga munculkan ide rancang jenis baru sepeda unik. Merupakan versi mini dari BMX yang disebut KT Bike. What a dedication! Respect to Didi! Nah, oke, guys, sekarang gue dan Apep mendapatkan tantangan nih. Kalau gue sendiri melatih Farah dan gue sih ngelatih Abi tentunya. Tapi tenang, Farah gue latih dan bakal menang. Pep, optimis gue men. Abi, Farah dong, Farah dong. Nah, begitu. Wow. Jadi itu adalah bunny hop yang bakal lo keluarin untuk pelajarin si Abi. Ya. Oke. Okay. Sekarang gimana nih awalnya nih Kang? Untuk awal bunny hop sendiri itu mengangkat ban depan. Ban depan. Mengangkat ban depan. Mm-hmm. Terus kita dorong sambil menumpukan lutut. Jadi angkat. Susah banget, ha? Didorong. Tuh, ini terangkat walaupun tanpa kita gunakan kaki langsung, ini terangkat. Kita angkat, dorong. Terangkat. Okay. Jadi gitu. Come on, Farah, come on. You can do it, Angkat depan dan belakang. Tinggal belakang dikit lagi. Gue tinggal yakin. Ternyata susah juga nih. Buk. Gini. Angkat depan. Depannya doang. Depannya. Tapi gak apa-apa. Itu udah lumayan. Lumayan cukup bagus. Tapi ngomong-ngomong, si Abi gimana kabarnya ya? Ayo di sini, geng. Oke. Sekarang gue udah sama Kang Apep beserta geng gue nih. Dia bakal ngajarin gue salah satu trik dari BMX. Tapi sebelum gue latihan, gue mau minum dulu ya. Biar energi gue ada lagi. Oke, yuk. Tahap pertama apa nih harus gue lakuin? Dari BMX sendiri itu bunny hop ya. Bunny hop itu lompatan kelinci kan. Hop gitu lompat ya. Siap-siap. Depan berarti dulu baru belakang. Gitu. Depan dulu baru belakang. Boleh kasih contoh gimana bunny hop yang benar? Oke, topan. Nih ada topan. Walaupun sama tapi karakter tuh beda. Beda juga? Iya. Mau lihat si Kang Apep sendiri kayak gimana nih bunny hopnya? Hop. Ayo Kang, gimana nih basic yang pertama? Basic, coba angkat depan. Angkat depan terus belakang? Depan, baru belakang. Oke, kita coba ya. Dari yang pas posisinya. Pas dulu. Lumayan tuh, depannya oke, tinggal belakangnya. Tinggal belakangnya ya? Ya. Coba saya lagi. Coba. Wow.
Mantap ya. Sekarang gue mau lihat si Farah kayak gimana nih hasilnya. Yeah. Gimana kalau kita samperin mereka, oke? Oke. Oke. Ayo, geng. Ayo. Susah juga ternyata. Ya, tapi barusan gue lihat Farah itu cepat tanggap. Udah kelihatan ban belakangnya udah terangkat. Walaupun, ya, walaupun cuma sepersekian mili. Tapi itu adalah awal dari keberhasilan Farah. Yoi dong. Terima kasih. Awas. Wah, gue sama geng gue nih. Lawan kita, kan. Gue datang sama geng gue nih. Mana nih? Kayak meragukan nih udah bisa. Enak aja, gini-gini gue jago nih. Gak percuma diajarin ya. Sama biker BMX oke di Indonesia. Bangga gak tuh? Masa gue gak dapet ilmu apa-apa? Gak mungkin. Wah, udah. Kayaknya lo, Bi, perlu tahu yang satu ini. Oke. Ini apaan nih? Nih, Bi. Buat nembus capek lo tadi. Oh gitu? Lo harus minum ini. Ini Panther Energy. Jadi bisa meningkatkan energi lo yang capek udah terkuras selama berlatih. Jadi kalau bisa gue capek tadi latihan, gue minum ini, energi gue bisa balik lagi. Yoi, betul. Coba minum ya. Oke, kita coba. Oke guys, kita minum dulu dong. Minum dulu. Gimana wow, kan? Mantap, asik. Mantap, yoi, B. Panther Energy ini ada terbagi dua varian. Oh gitu? Lava Blast yang berwarna kuning dan Powerade yang berwarna merah. Dua-duanya dirancang khusus untuk anak-anak muda seperti kita gini, bro. Wow. Yang selalu butuh energi dan tetap keren pastinya dong. Yoi. Berarti emang kita harus minum-minum semua nih. Yoi. Wah, Panther Energy, man. Gokil. Nah, buat pemirsa, kalau mau lihat foto maupun video aksi komunitas olahraga yang keren kayak BMX, skateboard ataupun parkour, langsung aja klik www.indonesianyoungheroes.com. Itu apaan tuh, Di? Wah, Indonesia Young Heroes itu adalah wadah online-nya komunitas anak-anak muda yang berprestasi, men. Waduh, keren banget ya kayak gue-gue gini ya, sih. Kayak gue dong, gue udah sporty banget nih, udah gaya. Kalau mau lebih gaul lagi, lo harus follow Twitter dan Instagramnya kita @youngheroesid dan juga jangan lupa untuk nge-like Facebook Indonesian Young Heroes. Wah, yoi banget tuh. Yoi dong. Wah, Panther, energi gue, gaya gue. Bermain BMX prestasi peringkat 5 Asia di tahun 2001. Alhamdulillah beberapa kompetisi Indonesia pernah atau dapat, contohnya kayak HG Show ataupun Local Heroes lainnya. Mungkin dari tahun 2004 sampai 2009 saya ngejuarain juara 1 di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin saya peringkat ke 15 atau 16. Kemarin di UXC Semarang 2014 saya mendapatkan peringkat kelima. Prestasi saya untuk di Sumatera, sejauh ini masih untuk di Sumatera, daerah Sumatera. Nah, sekarang ini gue dan Farah masing-masing latihan bareng nih sama komunitas. Untuk nanti dikasih challenge yang namanya Bunny Hop Trick. Mau tau kayak gimana? Yang kayak gini nih. Aduh. Minggir. Ini ngapain pada gabung-gabung sih, lo mau nyentek gaya kita? Bukan gitu. Gua mau pamer hasil tadi gua latihan di sini. Kalau gitu kita enggak mau kalah juga. Kita mau pamer juga nih hasil latihan kita. Coba. Gua mau lihat kayak gimana hasil latihan lo. Silakan. Lihat hasil aja. Pendidikan kilat gue nih. Oke, Farah. Iya. Oke, Farah. Oke, Mon Farah. Set. Lihatin baik-baik, Bi. Dapat. Dah. How old I can see.
All the mamas put your thongs up in party with me. Coba sekarang jagoannya adu dulu sama jagoan gue. Siapa dulu nih? Gue dulu nih. Oke Kang, ayo Kang. Hop. Ayo lo, mana? Mana guru lo? Mana guru lo? Mana, mana, mana? Gimana nih Pep? Yang jagoan didikan gue atau lo nih? Ayo lo. Kayaknya sama-sama karena bisa dibilang. Wah exciting banget ya cewek bisa nge-hop, bisa basic trick. Betul. Kalau Abi ini udah pasti jago. Iya dong. Karena basicnya juga skate kan. Wah, wanita nih. Tapi yang penting, ya. Yang penting apapun ya, kita udah latihan bareng-bareng hasilnya udah kayak gitu. Kita tetap semangat. Wow teman-teman seru banget latihan hari ini. Semuanya semangat. BMX Bandung, run for life. Sports Edik, let's go sport. I see mama who messes with nothing but big time. As who does look at her, roll on, roll on. Asking me if I can get my hands on some vitamin E. Udah selesai challenge nih. Bukan berarti keseruan hari ini selesai. Karena ada lagi cerita tentang BMX di segmen berikutnya. Stay tune. For the blind to see, so I gave it to her for free. If you broke, but you still pimpin'.